Dua hantu dalam tandas di Jepun. Jom dengar. Yang pertama, Hanako-san. Hanako merupakan sejenis hantu berupa seorang kanak-kanak perempuan yang menghantui tandas sekolah di Jepun. Katanya, kalau korang pergi tandas perempuan dekat sekolah korang waktu malam, lepas tu korang pergi dekat cubicle ataupun stall tandas yang ketiga dan korang ketuk sebanyak 3 kali dan sebut, "Hanako-san, ada kat dalam ke?" Korang akan dengar suara kanak-kanak menjawab, "Ya, saya kat dalam." Lepas tu katanya akan keluar satu tangan yang menakutkan dari bawah pintu tandas tu untuk tarik korang. Yang kedua, Akamanto. Akamanto ni pula seekor hantu yang menghantui tandas awam dan dia memakai jubah berwarna merah. Mengikut kisahnya, kalau korang tengah guna tandas dan tiba-tiba ada suara dari luar yang tanya, "Kamu nak tisu merah ke tisu biru?" Jangan sesekali korang jawab, sebab kalau korang jawab tisu merah, Akamanto akan hiris dan cakar kulit korang sampai kesan darah dan cala dekat kulit korang tu berubah menjadi warna merah macam warna tisu tandas yang korang nak tadi. Dan kalau korang pilih warna biru pula, Akamanto ni akan cekik korang sampai muka korang berubah menjadi warna biru sebiji macam tisu tandas yang korang minta tadi. Benar atau tidak kisah ini, korang nilailah sendiri. So, dua-dua ekor ni tinggal dalam tandas. Jadi, diorang ni roommate ke housemate?